Hello everyone, welcome to League of Runeterra. Kita nak main sikit, aku tak pernah terfikir pun nak record. Padahal aku setiap pagi sebelum pergi kerja, aku akan main 2-3 game. But now, kita akan record pasal ni adalah season 1. And kalau nampak aku masih lagi dalam iron 3 pasal aku tak banyak sangat main. Hari ni hari terakhir untuk Runeterra nak tamat. So, let's just play, aku record sikit. Dan aku boleh tunjuk kat korang lah. Huish! Awai-awai dah dapat dah. Aku nak pegang ketuk. Let's just hold on to it. So, Runeterra, siapa yang tak tengok lagi video daripada NJMY tentang gameplay ni, sila tengok kalau tahu introduction. Tapi, cerita paling senang ni, kau nampak kat whatever atas kiri tu, itu adalah mana yang perlu digunakan untuk keluarkan cat ni. Belah bawah yang warna merah itu adalah nyawa dia, dan yang warna kuning tu adalah dia punya damage ataupun attack. Setiap round kita akan dapat satu mana yang kau nampak di bawah pass tu. So kalau aku guna dua, dia akan hilangkan. And bulat kat bawah nombor satu itu, yang atas daripada pisau itu adalah mana reserve untuk spell aku. So itu jelah information yang kita perlukan. Lebih-lebih kepada strategi, ada benda-benda lagi yang lagi penting lagi kepada fraction. Hopefully aku boleh buat bulatan, tapi aku rasa aku tak boleh lah buat. Aku dapat ada Demacia dan Felliot tu. Itu adalah aku punya fraction lah. Dan favorite aku untuk sekarang ni masih lagi kepada aku punya Ice dan juga Demacia. So dua-dua ni adalah favourite aku sekali. So let's just see apa playstyle yang dia nak keluarkan. Seems like dia nak buat macam spam macam tu. Dua-dua kita akan sacrifice, kecuali yang si babi. Babi ni akan mati. Babi ni tak akan mati, but never mind. So dia ada attacking phase dan juga defensive phase. Sekarang ni dia yang dalam attack, aku yang dalam defend. And kita kena elakkan daripada crystal kita, kena dapat 20-20 yang sebelah kiri itu untuk jatuh ke kosong. Siapa kosong dulu, dia akan kalah. Video ni aku akan release ke serta-merta disebabkan ni last day, malam ni pukul 9 ni nak tutup dah rank untuk nak pergi pada season baru. Aku rasa menyesal juga pasal aku tak banyak tak banyak main game ni, so rank aku rendah sikit. But well, what do you expect? Nak buat macam mana? Layan je lah. Apa tu? Kat tu buat apa? When I summon, draw a unit. When a unit dies, okay, no problem. Ash, let me W. Kita doublekan dia punya health. Kita doublekan dia. Oh, tapi aku boleh sorok juga tu. Mana? Kill ally, draw 2. Okay, never mind. Okay, dia boleh draw 2. Dia still boleh keluarkan lagi card pasal dia ada 5 mana lagi. I'm just going to play safe. Aku akan keluarkan yang ni, and dia akan attack. Aku akan biarkan dia attack saja. Aku rasa that's a good idea. Wow, dia memang nak keluarkan semua card yang dia ada. Okay. Kalau dia attack, biar dia attack. Apa lagi dia nak? Summon 3 Unleashed Spirits. Woohoo! Sakit tu. 1, 2, 3, 3. Okay, so kalau nampak ada stopwatch kat atas tu kan, dia ada send watch tu. Itu adalah untuk kalau dia attack ataupun dia tak attack, dia akan apa tu, mati. But nampaknya dia gunakan sebagai sacrifice, and dia akan keluarkan si babi tu lagi lah. Okay, dia akan attack. Aku tak akan defend. Aku nak ambil je damage ni, kerana aku tak nak siapa-siapa mati. But aku akan frostbite ke satu supaya aku hanya ambil 6 damage saja, bukan dia 9. Oh no, 6, 7, ya, dengan 8. sakit lah, banyak. But I'm playing the long game. Kita akan main dengan lebih selamat. Okay, let's just do this. No. Aku tak boleh monster. Aku kena double can dia punya attack dulu. Jadi dia akan heal and doublekan attack dan nyawa aku. So aku pergi ke 10-6. And kita ada satu lagi card ni yang bolehkan heal 3 Nexus ataupun 3 orang. But seems like dia akan deny. Jangan deny.
please jangan deny. please lah, janganlah deny. Ada card yang boleh denykan magic aku and aku rasa itu yang dia akan gunakan. Oh no, no, dia akan kill 2 and draw. Okay. Or deal 2 damage and draw. Okay. Aku tak tahu card apa yang tengah cari sekarang ni. Pasal build yang dia buat is not plunder. And aku tak tahu apa yang dia nak buat. Ah, okay, okay. Okay, I see you, I see you. Aku tahu apa kena buat. Dia ada life steal, so tak risau. No, no, aku salah, aku salah. Aku tak sepatutnya keluar tu. Oh no, aku tarik-tarik balik. Fuck. Aku perlukan yang ni, pasal yang ni dia akan frostbite-kan orang. Okay, since like dua-dua nak main laju. Respect, respect. Respect. I respect that. Huh. Okay. Aku rasa kena spam sikit. Spam maksud dia keluarkan semua orang yang kuat-kuat sebanyak yang mungkin. So, spawn spam. Attack plus your attack 7. Okay, siapa yang ada 7 attack, dia akan level up terus. Sekarang ni kita ada 3 saja. Oh, summon tu. Oh, ya, ya, yang ni yang keluarkan banyak hantu tu. Hantu tu lah. Okay. So kita ada beberapa orang untuk sacrifice. Elakkan daripada tertangkap, terciduk. Okay, dia tak ada attack. Okay. Okay, dia tak ada attack. That's fine, I guess. Aku nak keluarkan damage. Dia akan kena sacrificekan orang juga. Aku pun kena sacrificekan orang juga. But dia kena attack ni, 5 akan kena kat sini. Confirm dia akan buat kat situ. Should I? Should I? I should. Oh yeah, aku level up. Okay, good. So aku tambah nyawa sedikit. 7. Macam pun dia kena, dia kena defend juga. Are you serious? Kau tak nak defend benda tu? Ha, kau gila kalau dia attack kau mati terus tu. The life steal sikit. So, orang tadi dia ada life steal, so dia akan tambah sikit nyawa. But still, it's okay. So, aku boleh healkan balik aku punya ash. Tambah sikit pada 5. And that will be okay for now. Next round, bila dia attack, aku takkan attack with the ash. Aku akan attack dengan orang lain. Please, 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 please. Yes! So, card ni, dia akan tambah 3-3 sekiranya deck aku yang paling atas kali ni, yang paling atas kali adalah daripada yang salji tu. And alhamdulillah, dia daripada yang salji tu. Kalau tak, aku tak ada buat apalah. Dia rugi lah. So, okay. So, that means this one dia akan frostbite enemy, retreat or left and draw one. Bunuh, revive balik. Kalau keluar lagi babi tu. Okay. Frostbite. Kita letak kat sini. Frostbite kat dia. Tu cepat, tu sebab dia aku nak spam. Aku nak keluarkan banyak serentak. Cause orang ni dia banyak keluarkan hantu. Deny. Fast combat. Shit. Okay, Ash aku mati. Okay, Ash aku mati. Shoot. Ah, Ash aku mati. Ah, weh. Ash aku kuat. Weh. Alah, shoot lah. Okay. Holy crap. Dia dikira dapat plus 3 tu. Okay, pada siapa yang tak tahu yang ni siapa, yang orang ni tak kisahlah kita attack ataupun dia baru masuk dalam field, dia akan berikan semua orang shield. So semua tak akan dapat damage. So walaupun nyawa dia 3 lawan dengan nyawa 4, yang 3 ni masih lagi hidup pasal shield tu akan absorbkan semua damage. Oh my god. God, that's good. That's good. Just satu je kekurangan dia, dia tak akan dapat tu. Dia tak akan defend lah. Masa defend dia tak dapat shield. Masa dia baru keluar saja dia akan dapat. So aku tak tahu lah kalau aku bunuh dia ni, dia akan level up.
I mean, it's still fine. Ya, I don't know lah. Lucian level up lah. Aku tak sepatutnya bunuh dia. Huh. Not sure. Aku tak tahu plan tu bagus ke tak. Aku sih tak tahu plan tu bagus ke tak. So, let's just bring all of them. So, dia tambah lagi and dia kena defend. Dia kena defend. Dia kena letak nyawa yang banyak pasal kalau nampak ini adalah dia ada bawah tu ada batu pecah tu namanya overwhelm. Aku sekarang attack 12 kalau ini 4 kan. So ada 8 damage akan pergi ke sana pasal dia dia akan ambil baki daripada nyawa yang kita attack tu dan hentak kepada tempat dia orang. Okey, kau kena defend semua kalau tak banyak ni 8 tu. 8 tu. Weh GG. Oh, satu lagi. Okey. Apa yang dia kasih? Satu, satu, satu. Oh, satu. Okay, aku still ada frostbite. Hopefully, apa dia kau buat? Apa dia kau buat? Eklat. Allah, apa dia kau buat? Astaghfirullahalazim. Okay, aku keluarkan yang ni. Aku bukan benda aku buat ni. Okay. I can kill him. I seriously can kill him. Aku ada 12 ni, 12 yang aku boleh bunuh dia terus. Are you serious kau nak buat tu? Okay. So ni aku perlu sacrifice. Ni aku perlu sacrifice. Ni aku boleh trade. Yang ni aku boleh trade juga. And yang ni aku boleh defend pasal aku masih ada lagi shield. And just to be safe, aku akan frostbite collision. So dia tak boleh attack aku. I think this is GG. Next round aku menang. Set emote. Dude, that's good. GG dia surrender. So, whatever happens, aku akan menang juga. That is our first game, brother. Let's go to our second one. Oh yeah, aku boleh lukis lah. Huh, aku boleh lukis. Eh, shit lah. Aku boleh lukis lah. Okay. Lepas ni senang. Aku boleh lukis. Aku pun tahu aku boleh lukis kat situ. Hell yeah, brother. Hell yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Aku boleh lukis. So, okay. Jangan excited sangat. Aku boleh lukis. Dia nak melukis pun excited gila. Ya, pasal aku nak tunjuk ke korang kemudian aku fikir segala kan. So, kalau lukis tu bagus lah. Sorry aku tak ada face cam pasal aku tak tahu macam nak turn on ke face cam dengan apa tu built-in recording ni. Kalau ada cara senang lah. Kalau tak, aku pergi guna YouTube ni app. Pasal YouTube ni app ada face cam. But yang ni punya high quality. Aku tak nak fikir apa. Dua-dua tu okay. And also pada siapa yang tahu, aku ada buka WhatsApp group khas untuk channel aku supaya aku boleh updatekan anything sahaja yang kena mengenai dengan channel aku. So kalau korang teringin nak masuk, boleh tengok dalam description kat bawah. Aku dah keluarkan semua info-info yang ada. And all mak. And hopefully kau boleh lepak sekali dengan aku. Kita borak-borak anime ke apa-apa dalam tu. Senang dan lepak sama-sama. So, usually kalau starter card iaitu part card pertama yang dikasih, aku nak at least ada 2 ataupun 3 yang boleh sacrifice. But sayang ni aku tak ada, aku tak buang. Aku ada 3 tapi dia ada function. So, yeah. But luckily kita dapat yang 2. Okay, kita dapat yang 2 ni. But I'm not going to play it. I'm going to play it. And dia kena keluarkan something ataupun dia kena makankan damage yang dua ni. Ya, nampak kan dia macam okay tak apalah. Chip damage. Damage sikit. But every time kita attack kepada kepada dia punya Nexus, kita okay kejap. Biar aku tunjuk. Yang ni kejap, kita buat warna merah lah. Warna merah sudah sikit. Yang ni Nexus dia. So setiap kali dia keluarkan pada damage pada Nexus, kita akan dapat apa tu kita akan dapat stack dengan kita punya Sejuani. Pasal Sejuani punya tambah
setiap kali kita attack pada turret di round yang berbeza, dia akan tambahkan stack supaya dia boleh level up dengan lagi cepat. So okay, Seal Strike dia akan keluarkan Sacrifice punya deck juga. Wait, what? Aku tak faham. All spell skills want extra damage. Destroy me when you spell or kill an enemy. Blah blah blah. Aku tak faham maksudnya apa. Oh, maksudnya attack dia and damage kan terus. Okay. Daripada aku ambil damage, so lagi bagus. Aku just frostbite dia. Tambahkan stack dekat aku punya Ash. Ash punya kalau kita dapat frostbite kan sesiapa saja 5 kali, nanti kita akan level up. So yeah, itu bagus. Itu adalah bagus. Please again, siapa tak tahu yang ni punya dia akan tambah 3 nyawa, 3 health sekiranya atas kali tu adalah daripada salji. And no, tak dapat. Itu saya yang pakai ni. Kalau kita usually orang pakai benda ni bila dibawa mono deck maksudnya ada satu faction je. Stun an enemy. Okay, ni nak keluarkan damage dia, start lah. Well, dia punya card ni pun memang ego punya card, so aku faham lah. Lima mana? Kalau dia dapat, oh apa ni? Exclusive? Okay, dikasih mana? Let's pass. Pasal kalau contoh ni kita dapat, dia dapat bunuh aku benda ni, aku boleh keluarkan perempuan ni yang akan dapat lifesteal dengan tough. Kalau kita keluarkan saja tak dapat apa-apa, dia kena if an enemy die this round. Okay, so kita pass dulu. Aku nak dia bunuh aku punya orang. Sacrifice sekali lagi sekali. Okay, kita boleh sacrifice. That's good. Pop, mati. And dia akan jadi emas. And kita boleh keluarkan dia yang ada lifesteal. That's good. Lagi bagus aku boleh doublekan nyawa dia segala untuk dapatkan damage lagi. But for now, aku akan keluarkan yang ni. Frost. Oh no, salah! Sebelah dia! No! Okay, dia ada hook tu. Yang hook tu sepatutnya. Oh my god. Aku salah buat. One damage random. Okay. Aduh, aku salah buat lah. Kau curi orang aku. Kurang hajur. Hai, dia ada toss ke? Asal dia ada toss berdekat? Aku tak rasa itu idea yang bagus. Kenapa dia ada toss? Lifesteal is the best, man. Dia aku 20 balik pasal aku lifesteal lah. That is so OP. Fearsome, okay. Okay, aku tadi nak block pasal dia exclusive. But then again, aku ada lifesteal, so jika aku dapat balik nyawa tu, lagi-lagi damage 2 je kan. Not a non-champion for my card. Weh, jangan ambilkan aku, weh! Nasib baik aku tak ada buff apa-apa, okay. Jangan guna yang ni, pasal ni dia buff kan, dan aku tak nak dia ambil orang aku yang kuat. Sial lah. Janganlah ambilkan aku! 25 card. 24, okay, fine. Okay, tak ada orang yang boleh damagekan aku lagi. So aku akan buat macam ni terus. And yang ni aku pun akan survive. Yang ni aku pun okay. This one aku akan healkan balik. Tambah lagi 3 dengan card ni. And that is going to be all good. I still balik. 20 balik jawa. Woo! Dia akan damage. Okay, sejauh ni aku mati. Okay, that one. Yang penting aku benda ni hidup lagi. Kalau ni hidup lagi, I'm fine. Okay. So, apabila kita attack kepada turret, kita keluarkan card ni, kesemua card kita akan double damage and akan double... Kalau curi card aku, macam mana?
Ya, kalau ada cuit kat aku. Aku tak fikir pula tu. Kalau ada cuit kat aku macam mana? Mampus aku. Karma. Oh, DF. Oh, shit. Okay, salji aku, salji aku pecah. Should I? No. Kita keluarkan ni dulu. Bagi shield, lagi sekali shield. Aku rasa kalau siapa yang tengok video aku banyak kali, dia dah faham dah macam mana playstyle aku ni. Okay, swing level up. This is not good. Yeah, this is not looking good. Chip damage lagi. Chip damage. Oh my god. Oh. Stun ketiga. Di stun ketiga. Di stun ketiga weh. Okay, aku nak bunuhkan, nak keluarkan damage pada orang-orang kecil dulu. Oh my god. Deny. Okay, draw champion. Draw one more. Siut weh. Okay, 9. God damn it! God damn it! Aku kena block, aku kena block, aku kena block. Aku tak boleh, aku kena block juga. Aku kena block. Aku kena block dia ni. Fuck! Okay, healkan dulu, healkan dulu. So aku boleh biarkan dia kepada satu nyawa. Just aku kena block kat orang-orang penting. Siapa lagi? Siapa lagi? Dia stun! Dia stun! This is GG! Yeah, I feel like this is GG. Okay, wait. Before that. Dia akan run. Okay, dia akan frostbite juga. Okay, aku boleh frostbite dulu. Keluarkan yang ni, attack all dengan 8 ni, so please attack. Oh my god. Aku boleh hilangkan seorang dulu. Aku tak boleh keluarkan yang lain pasal aku perlukan 8. So, keluar. Kenapa dia tak nak attack terus ni? Aku risau. Kenapa dia tak nak attack terus? Oh, overwhelm! Oh, overwhelm. Oh, this is bad. I think I'm going to die here. Pasal dia attack lagi 3. GG. Ah, pasal yang ni dia akan attack 3 2 3. GG. Oh man, that was so close. So thank you guys everyone for watching. Dapatlah satu win satu lose segala. Naik MMR sikit, turun sikit. Tak apa, normal lah tu. But I will see you guys again in the next episode. Hopefully kau suka benda ni, pasal rare untuk aku nak uploadkan video kepada channel aku. Itu sahaja kot. Bye bye.